Kehidupan di dunia ini penuh keragaman. Kita hidup di muka bumi, berdampingan dengan alam, binatang, dan tentu dengan sesama manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan itu semua, terutama pada umat manusia, agar kita saling mengenal, memahami, dan menghormati dengan adanya kehidupan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang tentu dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Islam telah mengajarkan indahnya kehidupan dalam keberagaman itu lebih dari 14 abad yang lalu melalui diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau membawa misi rahmatan lil alamin, yakni agama Islam yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini. Islam juga mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Itu artinya kita harus senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap waktu dan juga harus selalu menjaga jalinan silaturahmi dengan setiap insan di muka bumi, siapapun itu. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini Islam sepenuh hati sebagai agama yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Di samping itu, kita juga harus tetap menghargai keragaman insan di muka bumi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyatus Samhah, yakni agama yang lurus lagi toleran. Sebagai seorang muslim, kita meyakini agama yang lurus itulah agama Islam, agama yang percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan agar menjadi seorang penganut agama Islam yang dicintai oleh Allah, maka kita harus bersikap toleran, yakni tetap menghargai orang lain meski berbeda keyakinan dengan kita. Maka dari itu, marilah kita menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat dalam iman Islamnya, namun tetap menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya, sehingga kehidupan di atas muka bumi ini tetap aman, damai, sentosa.